Oke guys, back up sama gue Faris di channel gue Faris MC. Oke, di video kali ini gue bakal ngasih tahu kalian ya cara yang namanya tuh ubah region dan region mana yang paling menguntungkan ya dan paling gak bikin rugi lah. Sebenernya tuh ubah region tuh gak ada ruginya coy. Sumpah, kalian tuh mah untung ya menurut gue ya kok kan ubah region, tapi di server yang benar-benar yang gue rekomendasiin ini benar-benar yang region ini benar-benar yang banyak banget lah eventnya lah. Ya, ya ntar gue kasih topnya lah. Tapi ntar aja kita bahasnya buat region mana yang bakal gue rekomendasiin ya. Oke. Jadi ya sebelum ngeliatin videonya, kalian yang mau subscribe, subscribe ya. Yang mau enggak ya udah seterah lah ya. Nah, oke. Jadi gua ngasih tahu dulu nih ya buat kalian ya, kan dengerin dulu deh ya. Gua ngasih tahu kalian dulu. Nah, ini kan ada yang namanya ubah region ya. Nih buat kalian yang enggak tahu ubah region itu apa. Karena ubah region ya, bukan ubah server ya. Jadi kan ubah region. Dan syarat ya sebenarnya nih region ini nih enggak ada syarat coy ya. Ini enggak ada syarat dan ini benar-benar untung coy. Kalian nih ubah region tuh kalian gak bakal turun coy tiernya, kecuali lu ubah server guys ya. Kok kalian ubah server, tier kalian turun ke bronze lagi gitu coy. Kok ubah region tuh enggak ya. Kalian tuh jangan ubah yang namanya tuh server. Kalau saya ubah server tuh kan rank kalian bakal turun. Dan banyak nanya ubah region tuh bisa main nama teman Dindo enggak? Ya bisa lah ya. Bisa lah, pasti bisa ya, nggak masa nggak bisa ya kan. Dan kalian bisa juga tetap top up UC guys ya, tapi top up UC to gue di Unipin bisa guys ya, gue nggak disponsorin nih, kalau mau disponsorin ya udah nggak apa-apa lah. Oke, ya, jadi kalian bisa top up di Unipin, to gue Unipin tuh bisa di region, seluruh region, jadi buat kalian yang mau top up aja di Unipin. Nah ya kan ya, jadi dan gitu aja lah ya. Oke, gue langsung ngasih aja tutorial ganti regionnya. Gue bakal ngasih tahu kalian cara ubah regionnya ya. Nah di sini tuh gue rekomendasiin ada 2 VPN nih. Pertama ada Melon VPN sama Panda VPN. Dan buat VPN tersebut ini ya, kedua ini ada manfaatnya tersendiri coy. Jadi buat Melon VPN ini buat kalian yang mau ubah ke region India, dan buat yang Panda VPN ini selain di region India ya. Jadi buat kalian yang mau ke region selain India, kalian bisa gunain Panda VPN, dan buat kalian yang mau ke region India, kalian bisa gunain namanya Melon VPN. Dah, dan ini gue pakainya nih Panda VPN dulu ya, karena banyak banget lah yang susah nih buat keubah regionnya ke Panda VPN nih. Kayak video gue sebelumnya kan ada Verusia ya. Oke, jadi kan kau udah download kan, buka aja. Nah, second loading. Nah, di sini nih koneksi pintar anjir mana. Nah, koneksi pintar. Nah, di sini nih ada yang gratis sama VIP, guys. Nah, ini buat di gratis ini ada yang Rusia. Jadi buat kalian yang mau ke video gue sebelumnya yang dapetin ini video sebelumnya lah, hadiah sebelumnya ya. Di video sebelumnya kalian bisa ke pakai yang namanya tuh Panda VPN, dan ini di Panda VPN ini gak ada yang gratis ya buat India. Jadi gue saranin kalian ke Melon VPN karena Melon VPN tuh gratis buat India ya. Jadi oke. Nah di sini gue ubah kalian mau ubah Mesir apa enggak. Di sini tuh ada server Mesir guys ya, dan server Mesir ini VIP, tapi ini bisa gratis lah ya, tapi selama 1 jam doang. Nah gue langsung ke ubah ke server Mesir aja deh ya. Apa ke Rusia guys ya? Ini Rusia aja lah ya, Rusia aja ya. Jadi gue beres server Rusia aja kayak video gue sebelumnya. Ya, oke, di sini ya. Gue ubah ke Rusia nih. Nah, ini kalian pencet jangan slow login kan. Oke. Nah, ini kok kan udah terhubung sama server Rusia ini kan, ntar bakal ada yang namanya tuh VPN jadi di atas coy, setau gue coy. Nah, nih kayak gini nih ya, VPN tuh kalian sendiri di atas ya. Ada namanya tuh VPN loh, di atas. Nah, di atas lah, pokoknya deket baterai lah anjir. Nah, kau udah ya. Nah, ini kau udah begini kan, keluar aja. Nih kan keluar, dan kalian login lagi PUBG Mobile-nya ya guys ya. Sorry cok, ini udah malam cok anjir. Nih, gue di kamar gue cok, jadi udah malam. Oke. Ini buat PUBG Mobile-nya ya, buat loginnya gue skip aja lah ya guys ya. Oke, jadi ntar kok kalian udah login ya, gue udah sampai di game ya, ntar kok kalian udah login kalian tungguin aja, emang agak lama coy. Nah ini gue pakai akun utama gue guys ya. Ini buat kalian yang bilang nih gue pakai akun tumbal ya, gue nggak pakai akun tumbal cok. Buat konten VPN gue nggak pernah pakai akun tumbal gue
gue pakai akun yang benar-benar gue pakai dari dulu, coy. Gue pakai tuh akun, kalian kira tuh akun nggak gue pakai. Ya. Gue ada akun atu lagi, coy, yang gede, coy. Kan ntar gue tunjukin dah. Gue di server tuh di region Turki tuh buat akun gede itu. Ya, oke. Okay. Nah, ini gue udah login ya. Ya, kalian udah login ya. Oke. Okay. Gue udah login nih. Ya. Gue pakai yang utama nih ya. Buat kalian yang bingung nih, tuh gue pakai yang utama deh. Tuh, anjir nge-lag, coy. Oke, nggak usah. Nih, tuh gue pakai utama tuh, sendiri dari gue pakai utama. Nah, oke. Okay. Nah, Niko kan udah masuk ke PUBG Mobile ya, dan masih nyambung dengan region Rusianya ya, dengan VPN Rusianya kan ke pengaturan ya, sama kayak video gue sebelumnya. Nah, ini kan ke akun dan keamanan. Dan kayak lihat sendiri ya, ini di awal-awal doang guys, emang servernya tuh Asia ini kuning ya, karena kan lagi pakai VPN. Nah, kalian nonton aja video ini dah ya. Dan ini gue ubah nih. Nah, ini kalian sendiri nih. Nih, ini kalian pencet ya. Yang pencet namanya ubah region, bukan ubah server, cok. Oke. Okay. Ya, kalian namanya tuh ubah pengaturan negara data region ya kan, ubah nih. Nah, ini kok udah begini. Ini kan gue udah benar nih ya. Pilih server Rusia ya. Ntar kalau kalian lihat dulu nih guys, server Rusia apa bukan ya. Biasanya tuh agak beda, coy. Kalian ke pakai VPN Rusia, nyambungnya tuh ke Arab ya. Jauh banget, oke, ke Arab loh. Itu baru kalian gagal aja, nggak usah login ulang lagi VPN-nya ya. Dan ini kalau udah nih, kalau udah pilih wilayah nih, ada bacaan Rusia ya, kalian pencet oke ya. Kalian pencet oke ya. Dan negara atau wilayah kamu akan diganti menjadi Rusia. Kamu harus masuk lagi setelah mengganti negara atau kebangsaan. Nah, kalian pilih oke, coy. Dah, tuh kalian sendiri ya. Nah, ini kok udah ya, udah begini ya. Kalian matiin aja VPN-nya, coy. Nah, kalian matiin aja nih VPN-nya nih. Eh, tadi di pandai VPN, kalian matiin aja karena kan udah terhubung sama region Rusianya. Matiin biar enggak nge-lag lagi, coy. Nah, ini udah kan. Nah, lihat sendiri deh nih, kalian udah kan. Oke, gue langsung ke PUBG lagi. Nah, ini kan udah begini ya, kan more ya. Gue pakai akun Play Games gue, karena gue pakai akun Google ya, bukan pakai akun Twitter atau Facebook. Nah, tungguin aja. Nah, ini kan udah nge-lag nih. Oke, tungguin aja lah, oke lah, ya. Yeah. Nah, oke, okay. Ya. Kayak sendiri nih, gue pakai akun utama nih, ya. Gue pakai akun utama ya. Dan kalian lihat nih. Di pengaturan region guys ya, akun yang kemana? Nah, gue udah ubah tuh, kalian lihat tuh, gue udah 180 hari cok di akun utama ini. Nah, lu kalian pikir aja deh, gue udah berapa kali ubah region ya, tuh tetap aman coy, aman ya, nggak ada solusi ya. Emang untung lu ubah region lah, terus 80 hari coy, anjir setengah tahun bro, anjir lah, kacau men, anjir setengah tahun cok, gila lah. Oke, nah ini gue udah nih, udah ubah region nih. Nah, gue bakal ngasih tau kalian nih, recommended Rusia. Recommend ya, region mana yang bagus buat dimasukin. Nah, yang keliat nih, di legend tadi nih, mana nih? Nah, nih tuh, ada kan? Ininya kan, ya. Ya, tuh, adanya ada kan, ya kan? Ada kan? Sama kayak video gue sebelumnya. Nah, oke, okay, jadi gue bakal kasih tahu ya. Buat ubah region ini ya. Ya, gue kasih tau ubah region ini itu begitu aja. Dan gue pengen ngasih tau kalian region mana yang wajib dimasukin. Nah, ini gue punya 3 region yang benar-benar wajib kalian masukin ya. Buat kalian yang bingung. Oke okay, ya, yang region pertama ya, region ketiga dulu ya. Region ketiga itu ada Rusia guys ya. Rusia ini sekarang ini ya. Rusia guys ya, ini Rusia yang gue pakai sekarang. Gue lagi pakai region Rusia. Dan yang kedua itu region India ya guys ya, ya. Kan pikir India pertama kan, tidak. Region India itu tidak pertama guys ya, oke okay. Dan region pertama ya, yang wajib kalian masukin, yang benar-benar pengen skin banget ya kan, pengen event-event yang benar-benar gratis-gratis, kupon, skin, apa-apa, nestra, lu kalian lah ya pada ya. Kalian bisa ke region Mesir guys ya, Mesir atau Turki ya. Supaya itu Mesir sama Turki itu hadiah itu sama guys. Tapi gue rekomendasiin ke Mesir aja ya, Turki itu susah nyari VPN nya coy, jujur aja guys gue ya. Sebenernya bisa sih pakai VPN tadi ya, tapi gue rekomendasiin ke Mesir aja ya, karena Mesir benar-benar
skin Maivana tuh banyak banget cok, sumpah banyak banget ya. Jadi buat kalian yang mau, langsung aja lah ya, kalian pilih tuh di antara 3 itu. Tapi buat yang lain yang gak mau ribet ya, setelah kalian sih gue rekomendasiin ya, itu VPN region-region yang 3 itu ya, yang gue rekomendasiin ya. Nah kalian sendiri deh, gue pakai akun ini nih, akun utama gue tuh region Rusia, dan gue bakal liatin deh akun-akun yang gue pakai buat konten gue deh ya, buat video gue. Oke, ini ya akun yang kalian pikir nih akun kecil ya, dan akun tumbal, anjir parah banget ya akun tumbalin cok. Nah nih gue nih di region Turki guys, kalau nggak salah. Nah tuh Turki tuh 160 hari cok. Kalian pikir tuh udah berapa kali gue ubah region nih di akun ini ya. Oke. Ini kan pikir nih akun tumbal cok, anjir parah banget nih akun tumbal anjir. Kalian lihat sendiri deh ya, ini beta ini bukan gue ya, di foto profil ini kalian pikir nih akun tumbal. Eh kan lihat tuh, anjir es cok, anjir nih musim berapa gue main, musim 2 anjir, lu bilang akun tumbal bangke. Wah kacau sih, wah sorry guys, toxic ya. Tuh kalian pikir akun tumbal anjir, gue es tuh anjir, dikira akun tumbal cok, sumpah cok, aduh parah banget sih, sakit hati gue cok. Nah ini gue, ini gak dimainin lagi ya, semenjak akunnya ganti lagi ya. Ini dulu akun dulu lah, ini soal akunnya pernah apa ya, gak kenapa-napa sih ini akun sih sebenarnya guys ya. Ya, ini akun gak kena mata apa sebenarnya guys ya. Dan kan pikirnya akun tumbal ya. Kan lihat skinnya cowok anjir. Skin gila anjir, skin aja gaming nih gue bos. Anjir, kan punya gak bos? Iyalah enggak lo. Keren banget nih ya. Kalian pikirnya akun tumbal anjir. Wah, kacau bro. Wah, parah sih ini di akun tumbal. Ini gue main dari season 1 cowok. Nih gue udah dapat mana nih? Gue udah dapat bajunya. Nih, gue dapat baju season 1 ini cowok ya. Gue nih di akun ini udah dapat baju season 1 sebelum ada penjualan ini ya, penjualan baju-baju S1 S2 nih. Ini crafton kocak nih anjir nih, padahal biar jarang punya kan. Ini dijual anjir, kocak parah sumpah. Padahal gue udah punya tuh. Ini sebelum ada dijual nih, gue udah punya cowok anjir akun season 1 anjir bajunya. No, season 2 lagi gue punya anjir. Parasut season berapa? Waktu season berapa? Gue punya coy, season 4 nih yang S, season 3 no, gue ada S no ya di akun ini ya. Gila no, S6 no, gue udah S lagi, S5 no coy, mantep ya coy ya, mantep banget gak sih ini season 6 nih ya, setau gue ya. Nah, ini senjata ya, ini senjatanya itu ya, burik sih. Nah ini kalian gak tahu kan, nih kan dapetin skin ini kan, nih dulu skin gila heboh banget coy. Nah ini QBZ dah, oke gitu ya lah. Ya ini kan pikir nih akun apa nih, itu kan punya gamemot ini anjir, sombong parah gue cowok, sorry. Ya ini kalian bilang akun tumbal ya, lu kalian parah sih sumpah, gila ini coy, gila gak lu coy, set dah nih ya. Oke ya, buat video kali ini ya kayak gitu aja sih ya, buat kalian ya, buat video kali ini. Dan ya gue nunjukin dulu di Turki ini ya, kalian bisa dapetin juga sebenarnya ya di eventnya, tapi gue rekomendasiin Rusia aja ya. Oke, ya jadi gitu. Oke, sampai itu dulu video kali ini buat kalian ya. Buat kalian yang masih bingung atau dengan bacotan gue dengan blepetan ya, gue bingung juga nih. Gue masih nggak ngerti kalian ngomong blepetan ya. Bodoh amat, gue nggak peduli coy ya. Ya kalian komen aja lah, gue kasih tahu ntar cara ubahnya lagi. Oke, see you next video, bye bye.